Operasi justisi untuk menegakkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polsek, Koramil dan Kecamatan Mijen Kota Semarang tanya dilakukan pada siang hari namun juga malam hari. Sasaran operasi ini adalah masa yang bergerombol pada malam hari dengan mengabaikan protokol kesehatan. Di depan Taman Jatisari, petugas gabungan menemukan kerumunan muda-mudi yang beberapa di antaranya tidak mengenakan masker. Selain memberikan teguran agar menimbulkan efek jera, petugas juga memberikan sanksi berupa push up atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu, bangsa tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyat. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di tempat angkringan, di mana 4 diantaranya tidak mengenakan masker. Petugas juga memberi teguran kepada pemilik angkringan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan pentingnya mencuci tangan bagi pengunjung. Sementara itu, di sekitar Taman BSP, petugas gabungan memberi pengarahan terhadap sejumlah pemuda-pemudi yang bergerombol, sebelum kemudian meminta mereka untuk pulang ke rumah karena tidak ada hal penting yang dilakukan di tempat tersebut. Hanya sekedar nongkrong, lebih baik tidak usah. Ya, ingat, saat ini masih pandemi COVID. Ya, apalagi yang pelajar. Ya, ingat itu. Boleh keluar kalau panjenengan punya keperluan. Operasi justisi ini dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat agar mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19. Kristio Haryono, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.